Meski telah dilakukan pemusnahan, penyelidikan, dan pendalaman terhadap tiga kurir pembawa 7 kg obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu, masing-masing berinisial UM, CO, SY tetap dilakukan polisi. Hasil pemeriksaan polisi sementara diketahui asal 7 kg sabu-sabu yang ada pada ketiga tersangka dari Malaysia yang masuk ke Riau melalui pelabuhan tikus di Kabupaten Bengkalis. Diketahui juga 7 kg sabu-sabu akan diantar ketiga tersangka kepada pemesan yang ada di Kota Pekanbaru dan Medan. Terkait siapa pemasok 7 kg sabu-sabu kepada tiga tersangka, Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Haryono mengatakan masih dalam pengembangan. Untuk jaringan, Pak? Tetap dari Malaysia, Bengkalis sama Pekanbaru. Ada pengembangan, Pak? Dari... Masih dalam proses. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, ketiga kurir akan dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ahad Laila Isnin, Ivo Alidra melaporkan.